persidangan. Jadi 170 itu tidak terbukti 167. Ya. Jadi rasa keadilan bagi kami sebagai pihak sudah terpenuhi. Wajib diajukan jempol ke hakim. Putusan PK 90 itu tidak mempunyai suatu kekuatan eksekutoria. Harusnya diberikan penjelasan yaitu bahwa ini tidak boleh masuk sembarangan. Cuma dia bilang boleh masuk sebagai bukti kepemilikan dan kita pasang pelang. Sopian setepunya itu akan kami laporkan ke Mabes Polri. Segera mungkin. Sopian setepu itu adalah pengacara yang lalu, pengacara yang pertama kali itu. Pak, terhadap keputusan ini apa langkah ke depan dari kuasa hukum selain melaporkan? Kita pikir-pikir aja. Pas kita pikir dalam 2-3 hari ini. Sangat adil. Ini sangat adil. Tapi kita tetap berpikir dulu. Saya unsur ketiga tadi aja ya, Mas. Nanti kita akan beritakan lagi dah. Sebentar teman. Karena dia memberikan penjelasan yang sesat bahwa tanah itu bisa dikuasai dan untuk membuktikan pemilikan kita pasang pelang, kita kuasai. Sopir setepunya tidak dijadikan tersangka oleh polisi. Ada apa ini? Nah, itu pertanyaan bagi kami sebagai penasihat hukum. Kabarnya masih di Lampung atau udah di Jakarta? Dia mah nggak jelas. Ditanya alamatnya di Cempaka masih ada, di Lampung nggak ada. Oh, di Lampung juga ada? Iya, kami akan laporkan. Ya. Terhadap insiden tadi di ruang sidang, di dalam ketentuan undang-undang tidak boleh siapapun bawa senjata. Oh, ya kan? Iya, Pak. Itu aja, harus steril, nggak boleh begitu. Ya. Apalagi ini bukan teroris ya, begitu. Masuk senjata diajukan gini, ini akan kami laporkan propam. Sebab dalam undang-undang siapapun tidak boleh membawa senjata api. Apa itu senjata panjang? Nah itu insiden. Kita sedih loh, kita sedih lihat seperti kayak begini mengamankannya pakai senjata apa segala macam. Ini bukan teroris, itu aja. Kita sangat menyayangkan. Karena lagi kurang nggak mood. Saya nggak tahu itu, saya tidak ada di lapangan. Ya Pak, tadi memang beberapa media sempat. Cukup ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Apa lagi? Apa lagi?